uang, kan alamat sama KTP-nya kan tidak ada kan? Uangnya 12 juta. Apa? Uang 12 juta. Uang 12 juta 800. Iya. Nah, kalau masih 12 gram, enggak dengan surat. Iya. Nah, cuma kan aku bingungnya di dalam tas ini, alamat sama KTP-nya tidak ada. Terus? Yang ada cuma ATM mandiri gol 1 sama foto 3x4, 2 lembar kan, foto laki-laki kan? Iya, terus? Terus. Ah, jadi kan dia mau mulai nomor satu, kalau ditinggal kan dia ambil orang juga kan? Halo? Ya, jadi? Nah, maksudnya gini, jadi pas aku bawa keluar ini tas, ada pula yang lihat karyawan pom bensin ini kan? Nah, ditanyanya aku, mas, coba sini dulu mas. Jadi aku datangin lah. Apa pak? Tadi mas tidak bawa tas keluar, kok mau bawa tas, kata kan? Jadi uang 12 juta itu dengan mas itu kan? Ada orang itu yang punya atau gimana? Ini karyawan pom bensin. Orang yang nanya itu siapa? Dia yang punya? Karyawan pom bensin, pom bensin, bekerja pom bensin. Oh gitu, jadi? Jadi kan nggak mungkin aku bilang tas aku kan. Jadi coba lihat dulu mas, katanya kan. Biar kita amankan dulu ini tas, katanya kan. Jadi aku kasih lah, jadi saking paniknya aku kan. Sekali aku kasih, kok malah bagi-bagikan mereka duitnya kan? Kok bisa? Nah, ya nggak terima lah aku. Aku yang nemu misalnya orang bagi-bagi kan. Jadi aku bilang gini lah, pak. Jangan dibagi-bagi, pak. Memang bukan tas saya, pak. Cuma ini tas. Tas abang saya, pak. Aku bilang gitu lah terus, ya kan? Karyawannya percaya, ya kan? Jadi bilang karyawannya seperti ini. Oh ya, sudah. Kalau benar lah ini tas abang kamu, katanya kan? Cobalah kamu hubungin dulu abang kamu. Kamu bilang sama abang kamu. Tasnya sudah ketemu. Biar abang kamu tidak kecerian lagi dengan luar kota sana, katanya kan? Biar sekarang nanti saya bicara dengan abang kamu. Kalau benar lah ini tas abang kamu. Abang kamu pasti masih ingat ciri-ciri tas sama isi dalam tas, katanya kan? Maksud aku gini. Ini karyawan ini saya nih kan. Ini kita pesan juara ya kan. Jadi kita bagi dua. Bisa. Jadi? Bantu aku bicara lewat apa aja, bilang begini aja. Bilang iya pak, benar pak, itu tas saya ketinggalan. Titipkan aja pak dengan adik saya. Saya sudah jauh di luar kota. Oh gitu. Dulu. Bisa. Bisa. Ulang lagi, apa aja di sini tadi? Ciri-ciri tas sama isi dalam tas sudah ingat? Apa itu tasnya warna apa? Hitam apa kulit apa tuh? Coba diambil dulu pulpen sama kertas biar tidak salah. Dicatat aja ya. Ya. Yang penting jangan cerita dengan siapa-siapa dulu ya. Tunggu dulu, saya pena dulu. Halo. Terus? Ini dicatat dulu. Belum kita ketemu ya. Ciri-ciri tasnya dulu. Oke, jadi tas? Tas warna hitam merek Levi. Hitam merek? Levi. Levi's. Lagi? Dah, uang 12 juta. Uang 12 juta 800. Lagi? Mas? Kalung emas 15 gram lengkap dengan surat. Kalung emas 15 gram lengkap surat. Nama toko emasnya toko emas Intan Jaya. Intan Jaya. Jaya, dah. ATM Mandiri 1. ATM? Mandiri. Mandiri 1. Sudah? Dah. Ada pas foto 3x4, 2 lembar. Pas foto 4 kali 3x4 2 lembar. 3x4 2 lembar. Cowok cewek fotonya tuh? Foto cowok lah, kalau foto cewek enggak mungkin lah. Cowok dah. Udah itu ya? Coba dibacakan lagi apa aja dulu. Udah ya. Tas hitam lepis. Ya. Uang 12.800. Kalau emas 15 gram lengkap dengan surat Intan Jaya toko emasnya ya kan? Ya. ATM Mandiri Gold ya kan? Pas foto 4x3 2 lembar. 3x4 2 lembar cowok ya. Dah. Tadi kan aku bilang gini kan. Kalau Bapak ada foto saudara saya. Kalau ditanyanya bilang sudah di luar kota ya. Nah, di sini KTP tidak ada kan? Kalau nanti ditanya KTP-nya kemana nanti? KTP saya bawa lah, saya kalau saya keluar. Oh iya iya.